Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya melakukan update ya, hasil potes pucuk pohon anggur import Bravissimo. Nah, untuk Bravissimo ini hasilnya ya, sudah berhasil membawa bunga. Nah, ini membawa dua dompol bunga ini ya, dompol bunganya lumayan besar ini ya. Nah, begitu juga untuk yang sebelah sini juga berhasil membawa dua dompol bunga juga. Nah, cara pembuahan Bravissimo ini menggunakan teknik potes pucuk ini karena batang-batang tersier ini itu masih belum coklat dan masih belum mengkayu ya teman-teman ya. Ini masih ada coklat-coklat kehijauan. Nah, itu salah satu cara dalam membuahkan dengan teknik potes pucuk, dan hasilnya cukup bagus ya. Nah, ini teman-teman, ini juga bunganya ya, ini ada berbunga juga sudah ya. Nah, ini juga ada bunganya. Nah, yang ini juga berhasil berbunga ini. Nah, ini bunganya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Jadi hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang ini masih belum kelihatan jelas ya. Ada beberapa yang masih belum kelihatan jelas, tapi kayaknya sebenarnya ada satu tersier yang jong ya, tidak membawa bunga seperti ini. Ini tidak kelihatan bunganya ya, wajar ya, karena dari awal di video kemarin saya sudah mengatakan bahwa tersier ini agak kecil ya, ini lebih kecil daripada sebatang pensil ya. Jadi kemungkinan besar tidak membawa bunga. Nah, kalau yang lain-lain itu sepertinya akan membawa bunga ya. Ada dua tersier yang kecil. Yang ini juga termasuk kecil ya tersiernya ya, tapi ini sepertinya ada bunga ya. Sepertinya ya. Tapi nggak masalah ya. Yang sudah pasti itu 1, 2, 3, 4 yang sudah kelihatan bunganya ya. Jadi Bravissimo ini terbukti sangat-sangat genjah juga ya teman-teman ya. Kemarin pembuahannya juga tidak ada program pemupukan pembuahan secara khusus ya, hanya dua kali pemupukan NPK grower seperti biasa saja, standar saja ya. Nah, ini sudah membawa bunga sempurna. Ini adalah bunga sempurna ya teman-teman. Ini bukanlah bunga PHP ya teman-teman ya. Nah, Bravissimo ini tergabung di pohon anggur import Super Salome ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di Super Salome ini ada 9 varietas anggur import ya. Nah, dua sudah terbukti berbunga dan berbuah ya. Nah, ini Lorano pembuahan bertingkat ya, sama STQ juga. Nah, ini di sini saya sudah potes pucuk lagi, tunas bud ini mulai sprout. Nah, apakah Lorano akan pembuahan bertingkat untuk yang ketiga kalinya, nanti akan saya update ya teman-teman ya. Nah, Super Salome ini benar-benar menjadi pohon anggur super ya di kebun Clarissa ya. Dan untuk tamakinya juga sudah sprout ya teman-teman ya. Ini tamaki yang sudah saya grafting sudah sprout. Begitu juga dengan ini, tamaki juga sudah sprout ya. Ini urum juga sudah sprout ya. Nah, ini ujung ski musketnya juga sprout. Kemudian di sini ujung ski musket juga sprout. Nah, ini juliannya juga lagi tumbuh ya. Catalonia juga pertumbuhannya juga sangat bagus ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan Super Salome ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman di rumah ya. Nah, bagi teman-teman
yang menanam pohon anggur import di tanah, nah bisa dibuat seperti Super Salome ya. Bahkan kalau menurut saya secara pribadi, ini sepertinya pembuahannya lebih gampang ya. Ya, karena tidak ada perlakuan khusus pembuahan ya. Ini kan NPK grower kan pemberiannya standar-standar saja ya, biasa-biasa aja. Nah, tidak seperti biasanya menggunakan MKP, KN03 putih ataupun boron plus karate ya. Nah, cuma untuk Super Salome ini usia pohonnya memang sudah tua ya, 3 tahun lebih ini. Saya dulu tanamnya bulan Agustus 2018. Nah, ini teman-teman kalau Bravissimonya berhasil menjadi buah ya, buahnya akan menggelantung di sini nih. Ini akan sangat-sangat bagus di sini ya. Nah, mudah-mudahan berhasil semua ya cabang tersirinya ya teman-teman ya. Ini berry Lorano juga sudah besar sekali ini. Ini berry apa, bunga STQ juga sudah menjadi berry ya teman-teman ya. Ini ada apa, buah lanjutan ya, buah lanjutan dari STQ di sini nih ya. Jadi pembuahan bertingkat juga untuk STQ. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video update pendek hari ini ya. Saya terus terang sangat senang ya, karena Bravissimonya berhasil berbunga ya teman-teman ya. Ini akan menjadi pohon anggur import di Parapare yang sangat menarik nantinya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video-video di channel YouTube Nick Dixon. Nanti akan saya update lagi perkembangan pohon anggur import Super Salome ini. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.